tu orang hok sesar selepas daripada dia mati. Sesar duk merayu-rayu nak kelik ke dunia semula, nak taubat, nak jadi orang baik, nak jadi orang berjuru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. Ayat 10 sampai 15 surah Al-Anbiya. Alhamdulillah, Allah Ta'ala cerita kepada kita di sini hubungi dengan isi kandungi Quran yang Allah Ta'ala buat turun. Allah Ta'ala bui kepada ummah ni melalui Jibra'i, melalui Nabi SAW dan kepada umat. Sampakah hari kiamat, semuanya dalam Quran ni adanya tersebut ha-ha kamu, hey manusia. Bapa kamu tak memikir. Masya Allah, ni Tuhan Raya ni Dia makan hati kita. Dia suruh kita mikir. Aku buat turun sebuah Quran, duk sebut hamung ya hei manusia. Kalau lah ada lagi hak tu yang sebut pun, sakut dengan mung juga. Walaupun ia rakyat hamnate, halangit, habite, matahari, hakubur, hakutu, semuanya sakut klik kepada manusia belakang. Lepas tu, ayat lepas pada ni, hubungnya dengan kisah-kisah orang-orang zaman dahulu yang dibinasakan. Lepas tu, orang yang sesar selepas daripada dia mati. Sesar duk merayu-rayu nak kelik ke dunia semula, nak taubat, nak jadi orang baik, nak jadi orang berjuru. Dan begitulah. Ha, cuba kita tengok makna yang Allah firman ya. Ayat yang ke-10. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu sebuah kitab Al-Quran yang mengandungi perkara yang menimbulkan sebut terbaik dan kelebihan untuk kamu. Maknanya, semua isi yang ada di dalam Quran, Allah Ta'ala sebut hubungi dengan mung belaka. Sama ada hak molek, hak tak molek, amare, berita gembira, suruh amal, suruh tinggal, dan semua tiap-tiap cara. Masya Allah. Tuhan tanya, afala ta'qilun? Maka mengapa kamu tidak memahaminya? Allah. Apa tak saya faham? Wallahualam lah. Tuhan tuju kepada siapa ni? Kita kena tak katanya tuju atas kita, peribadi, tiap-tiap orang. Tapi Tuhan sebut dengan secara jamuk, ramai-ramai. Apa kamu tak mikir? Ha, lepas tu, sebut nama kalau nak fikir, kalau nak sebut, hey Allah, hey mamak, hey timuh, hey dewit, hey gotu, hey ni, ikut lah. Afala ta'qilun, buat apa kamu tak memahaminya, tak mikir, guna akal fikirmu untuk pahal Quran, pahal cara hidupmu, dan bersyukur akan nikmat yang besar itu. Ha, ni, ia tambah nak jadi lebih sempurnanya maksud ayat. Apa tak syukur? Ada Quran duk tangi dah. Geligor dah duk tangi. Ada mah, ada belia, ada duit, ada gapo. Gunalah wi panda gapo hak ku wi kepada mung hei manusia. Ha, begitulah.
Jangan duk pergi nampak benda lain lebih molek daripada kitab Allah, lebih molek daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun benda lain boleh kita ngaji, kita pehe, kita kaji, kita gali, boleh belaka. Tapi jangan tinggal hak asah. Ha ni, kalau kecek jadi panjang. Rekah katanya, marilah kita hai kuam soncai lah, hai kuam samkan kepada Qur'an. Ajari Allah. Semua ni yang Qur'an, tak ada lah hak lain. Kalau orang raya katanya, ada lagi Qur'an tu, Qur'an ni, hak tu, salah. Sebab Qur'an ada, kodan ni, sebuah. Sebuah Qur'an, lepas tu, dibahagi-bahagi oleh ulama, katanya 30 juzuk. Nak jadi juzuk, 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 juzuk. Sebenarnya, sebuah tu, ada 114 surah. Ada 1000 ayat lebih. Ha tu. Lepas tu duduk di orang bilal pula. Ulama tu, ulama ni bilal hak tu royak ten 1230 ni. Hak tu lebih pada tu, hak ni lebih apa ni kurang pada ni. Ada belakang. Tapi saya wallahu alam ni hak ni saya setakat duduk bilal-bilal banyak-banyak mana naskah Quran. Tak biasa temung lagi 1260 ni wallahu alam. Hak ni saya tak biasa duduk tek. Apa ni kurang kit lek. Hak orang royak katanya 1260 ni tu wallahu alam. Tapi setakat kita duk bila mushaf Usmaninya 1230 ni. Tu pun mengikut satu pendapat ulama yang mengatakan ayat Quran ni hak dia bila banyak-banyak tu. Tapi orang bila, orang lain bila, ulama lain bila, boleh jadi banyak pada tu sikit ataupun kurang pada tu sikit. Tapi semua isi kandungan Quran banyak ni. Mula daripada Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Suratul Fatihah, akhir dengan Suratul Nas, Minal Jinnati Wan Nas. Habis. Siapa nak pergi kerak, nak pergi kata lagu mana, hak tu duduk di ulama. Saya misal mudah-mudah, apa boleh ada khilaf ayat. Ayat tu ayat ni. Sebab setengah-setengah ulama, ia pergi katanya, Nun, satu ayat. Sod, satu ayat. Ha, dia pergi lagu tu. Maka dia tak sini satu ayat. Setengah ulama dia tak ada pergi, dia tak ada ke katanya sod satu ayat ada sod wal Quranil Majid nun wal qalami wama yasturun ya bila satu ayat. Gitu. Hak khilaf ayat tu tak ada dak pelat. Tapi isi kandungan Quran mesti sempurna. Maka kita pun dalam hidup mesti sempurnakan hidup kita dengan Quran. Kalau pandai baca dah. Perhatikan baca makna dia. Setengah-setengah orang kata, eh kita tak boleh. Tak pandai nak baca makna bahasa Melayu pun tak faham, bahasa Sia pun tak faham, bahasa lain-lain. Kalau lebih lagi, ni kira orang tempat kita lah. Maka kita pakat-pakat, we adanya ngaji tafsir Quran. Nak pergi tafsir dengan sempurna, tak ada manusia atas dunia ni. Ingat malak dah. Tak ada manusia atas muka dunia. Tafsir Quran cukup sempurna 100%. Semua tu ulama pakat royak belaka katanya wallahu a'lam. Isi hak dia duk royak hurai tulis so akhir sekali wallahu a'lam. Allah lah yang lebih tahu, lebih reti, lebih tepat dan kehendak Allah Taala. Manusia hanya royak ilmu gapo hak dia ngaji dia tahu Allah Taala wi ilham kepada dia maka dia tulis. Sebab tu atas dunia ni tak ada orang terjemuh bukan. Tak ada orang tafsir Quran dengan sempurna. Nah tu alhamdulillah. Hak pentingnya bagi kita. Nak buat macam mana nak jadi hidup kita mi ciwit ciwa dengan Quran, pahal Quran, reti Quran. Hak nilah kita sangat-sangat berhajat kepada orang tolong hurai isi kandungan Quran kepada kita. Kalau boleh kita baca sendiri, kaji sendiri, baca banyak-banyak daripada tafsir-tafsir, hak ni tanda katanya bijaklah tu orang gitu. Nah, dengan bahasa dia, dengan cerdik pandai dia serta dengan dia wui sungguh masa kepada Quran. Ha ni alhamdulillah kita pun nak mati dengan Quran kat ni. Nah, nak mati dengan Quran belaka ni. Hidup dengan Quran, nak mati dengan Quran, lepas tu nak bakit sikit lagi siapa kau nak masuk dalam syurga pun nak masuk dengan Quran ni juga. Sebab banyak hadis-hadis yang Nabi royak katanya Quran ni lah sebagai syafaat kepada kita. Nah, tua cuai hak paling besar sekali bukan duduk di orang tu orang ni tapi duduk di Quran.
Allah. Dan sebab itulah kita ni kena gelomok dengan Quran sejak daripada awal hidup sampai ke muh nafah yang terakhir. Allah. Nah, gitulah. Mari ayat yang ke sebelah. Tuhan mula ayat manusia yang durhaka. Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimah. Dan berapa banyak kami telah pecah belahkan dan binasakan penduduk negeri yang melakukan kezaliman. Nah, ini Tuhan royak ni nak jadi bot rian anlamka kepada kita orang-orang zaman dulu. Lepas tu bui peringatan. Kalau orang zaman dulu aku peracur, aku binasa, puak-puak mung pun ingat molek, hei manusia, jangan hidup pahal katanya mung ni umat Nabi Muhammad tu hai tawak turun bala. Zaman dulu tu hai peracur, mung pun misik, mi okat juga aku nak peracur. Sebab apa tu? Sebab zalimah. Kanat zalimah adalah mereka itu, kampung tu, penduduk tu, zalim. Wa ansha'na ba'daha qawman akharin. Dan kami telah menjadikan sesudah mereka kaum yang lain sebagai gantinya. Maknanya peracur manusia rung tu, mari pula orang lain duduk di situ. Boleh jadi daripada orang ramai-ramai saat ni, ada hak roh ciwit, siapa kau beranuk duduk pak tu lah. Ada setengah-setengah tempat, hacuh habis tak ada suara habuk di tempat tu. Tapi orang lain, hak duduk suku sakat, opayop, mari duduk di situ. Inilah cara hidup manusia atas muka bumi. Tuhan rakyat di dalam surah Al-Imran. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari masa ni Allah Ta'ala munwian di antara manusia. Mu duduk situ, duduk sini, mu mati situ, mu beranak sini. Dan hari ni mu maju tapi bukan nak maju sampai ke beribu-ribu tahun. Ha, tu. Ya kadang-kadang sampai ke perai, songkram kelang meung. Mati gotu kau ni ha maju pula lepas pada tu. Ha sini tak maju. Tapi lah ni maju. Tak ada manusia yang pasang tak maju. Sampai ke hari kiamat tak ada. Tak ada manusia yang pasang duk maju semua. Sampai ke tak ada hari dia. Ya utuh. Lagu tu lah manusia. Bila kita mikir cara ha perawat saat manusia atas muka bumi. Cuba kita gambar supaya menatai lah hidup atas muka dunia. Supaya lemu, kubah, hemah. Dah baring lalak, nyamuk, cacing, semua manusia apa supang itu. Dah bina, lama-lama beruk itu. Wak semula pula. Tapi manusia ni Allah Ta'ala, wia otak, wia akal, fikir, ada agama, ada bahasa, ada cara hidup yang lebih daripada natem-natem biasa. Natem-natem biasa, ya tak ada undang-undang, tak ada agama, tak ada apa. Tapi kita ni ada agama, ada bahasa dan adanya tamadun. Tamadun arti apa? Kemajuan, ada arayat ham. Yang Allah Ta'ala bui pisik kepada manusia, boleh kerong dunia, walaupun tubuh kecil. Tubuh manusia ni kecil. Tapi Allah Ta'ala bui pisik kepada dia, alhamdulillah dia boleh bina kemajuan. Tapi dalam pembinaan kemajuan tu, manusia yang karuk, yang jahat, dia selalunya buat kezalimi. Zalim kepada diri dia sendiri, dia buat dosa, dia buat orang lain, buat gotu, buat gotu. Jadi karuk banyak manusia. Maka Allah Ta'ala bui amare, ingat-ingat molek. Umat dulu-dulu umur lebih panjang pada mung lagi, gagah lebih pada mung lagi, aku peracur pah mung tubuh cik peh umur pun pandok, yang hidup hanalai, yang hidup kedebel, pah banyaknya manusia buat zoling di atas manusia, di atas muka dunia ni. Sehingga Allah Ta'ala rakyat wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kamu duduk skor, jangan kamu duduk fikir katanya Allah Ta'ala tu lupa lalai gapo yang orang-orang zalim duk buat atas muka dunia. Tuhan tak ada, tak ada lalai walaupun sesaat. Tuhan tahu bi. Siapa buat gapo, buat gotu, buat gani, buat baik Tuhan tahu, buat jahat Tuhan tahu. Ini adalah satu pengajaran kepada kita atas muka dunia ni yang Allah Taala raya nak jadi kita pakak-pakak mikir ambil bodrian. Masya-Allah. Tengok nota kaki 94 ni. Setelah itu Allah Ta'ala menerangkan tentang penduduk negeri-negeri yang telah dibinasakan pada masa yang lalu disebabkan kezalimi mereka, yakni disebabkan kukufure dan maksiat-maksiat yang mereka lakukan. Masya Allah. Ni keadaan manusia. Lepas tu, akhir sekali. Ni, nak, sebab masa nak habis ni. Falamma ahassu ba'sana idha hum minha yarkudun. Bila tu hai binasa ataupun waktu turun bala,
maka tak kala mereka merasai akan kedatangi azab kami. Azab ni ya ada berbagai, ada angin, ada ribut, ada gempa bumi, ada kilat, ada malaikat mari tepik. Ha tu hacu go tu hacu ni masya-Allah. Nah. Mereka dengan serta merta lari keluar dari negeri itu. Ya goliknya orang lagu tu. Goliknya manusia bila berlaku haru-haru gapo pakak lari. Geduk kata, tapi Allah Taala royak, la tarkudu. La tu makna apa? La. Jangan. Tak sah. Tidak la tu. La tarkudu warji'u. Tu dia kata. Lalu dikatakan kepada mereka, janganlah kamu lari. Lari nak pergi mana weh? Ha tu kalau gitu. Mu lari tak lepas. Mu kena mati. Mu kena binasa. Dan sebaliknya, kembalilah kepada kemewahan hidup yang telah diberikan kepada kamu. Ha tengok tu hang ngepek. Suk samran thot. Nai sing thi puok kun khoi ko, khoi yu kap man. Dah mung mewah, mung hidup pasal tak tahu gapo, lobe karuk buat maksiat banyak, minum gotu zina, nipu gotu haklik. Buat semula, buat semula. Ha tu. Tu tu habici dah tu, dia kecek lagu ni. Mung tak usah duk lari, lepas tu mung mung buat semula. Ni tanda katanya tu habici kepada manusia dah buat karuk. Gapo lagi? Wa masakinikum marji'u ila ma utriftum fihi wa masakinikum la'allakum tus'alun. Tu hayat katanya, keliklah kembali semula kepada kemewahan hidup yang telah diberikan kepada kamu dan ke tempat-tempat tinggal kamu. Maknanya kelik ke rumahmu, kelik tempat hokmu duduk suk samran dulu tu. Awak supaya kamu dapat ditanya mengenai apa yang berlaku. Maknanya nanti tengok sikit lagi. Ataupun masalah ni, aku nak tanya kamu, kamu buat apa tak masa kamu duduk atas dunia? Masya Allah. Ini lah. Jadi dalil bukti kira katanya. Tak ada dah. Tepat nak pergi lari untuk manusia yang zalim. Lagu itulah. Hujung hidup ataupun akhir hidup mereka. Nah, ayat panjang lagi hubungi dengan orang zalim. Lepas tu Allah Ta'ala ayat hubungi dengan kejadian langit, bombing, bitai, matahari, siya, malai. Untuk jadi sebagai kita mikir dan kita boleh ambil iktibar banyak daripada ayat-ayat. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.